Paguyuban Arek Jawa Timur Kalbar menggelar pameran budaya Jawa dan halal bihalal bersama sejumlah tokoh Jawa Timur yang ada di Kalbar. Selain memperkuat silaturahmi, kegiatan ini juga untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Jawa di Kalimantan Barat. Kegiatan pameran dan halal bihalal Paguyuban Arek Jawa Timur Pagar Jati Kalbar bersama sejumlah tokoh Jawa Timur yang ada di Kalbar dilaksanakan di Taman Sepeda Untan Jalan Ahmad Yani Pontianak. Dalam kegiatan ini ditampilkan berbagai kesenian Jawa, mulai dari reog, gandrung, hingga kantulan. Hal ini untuk memperkenalkan dan membuat generasi muda terus melestarikan budaya Jawa di Kalbar. Ketua Pagar Jati Kalbar, Makrus Effendi bilang, kegiatan halal bihalal ini untuk memperkuat persaudaraan warga Jawa yang ada di Kalimantan untuk terus berkontribusi bagi kemajuan daerah khususnya Kalbar. Halal bihalal ini pertama dan menjadikan titik tonggak untuk perbaikan organisasi ke depan yang lebih baik. Makrus Effendi juga bilang selain di pemerintahan, masyarakat Jawa Timur di Kalbar juga bisa ikut mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan sehingga bisa mendongkrak perekonomian dan pembangunan Kalbar. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.